Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur meringkus dua pelaku spesialis aksi penjambretan kalung emas. Kedua pelaku beberapa waktu yang lalu melancarkan aksinya dengan menjambret kalung emas milik seorang lansia. Inilah rekaman CCTV ketika dua pelaku menjambret kalung emas milik lansia yang sedang berbelanja di warung di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan, unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur akhirnya meringkus dua pelaku berinisial AR dan GN di Depok, Jawa Barat, Senin 18 November. Keduanya merupakan kakak beradik yang sudah melancarkan aksinya hingga puluhan kali di sejumlah wilayah. Kalung emas hasil jambretan biasanya dijual oleh kedua pelaku dan diduga dipakai untuk membeli narkotika. Selain dua pelaku jambret, polisi juga meringkus satu orang penadah hasil jambretan berinisial SR di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dua pelaku dan satu orang penadah itu langsung digelandang ke Mapolres Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ayo keluar Pak, ayo Pak, keluar Pak, banyak. Ini ada. Ada. Ayo keluar Pak, banyak. Ada.